Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Page Channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku ingin buat enclosure untuk ular monopohon aku nih teman-teman. Kemarin kan kalian lihat ularnya aku taruh di box kecil nih teman-teman, di kontainer kecil kayak gitu. Jadi hari ini aku mau buat enclosure untuk dia dari box styrofoam ya teman-teman. Seperti sebelumnya kita ada buat kandang kepiting aku dari box styrofoam teman-teman. Nah, jadi tonton terus ya videonya sampai habis, dan jangan lupa sebelum kalian tonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, share kepada teman-teman kalian lain. Oke, langsung aja kita lihat videonya, check it out. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri teman-teman, ini ada box styrofoamnya. Nah, jadi kita akan buat kandang monopohonnya cuma satu box styrofoam aja ya teman-teman, karena ini juga udah cukup besar teman-teman. Kemudian ada kacanya teman-teman tuh, nanti bagian depannya kita potong teman-teman, baru kita tempel dengan kaca ya teman-teman supaya nampak dari depan teman-teman. Nah, kemudian ini ada kawat jaring teman-teman, aku beli yang warna hitam. Ini gunanya nanti untuk ventilasinya teman-teman, karena box styrofoam ini kan dia nggak ada lubang ya teman-teman. Jadi kita akan buat ventilasi untuk dia dengan jaring ini teman-teman. Nah, oke teman-teman. Kemudian ada lem untuk merekatkan kaca dan kawat jaringnya nanti, dan ada pisau cutter teman-teman. Nah, bahan-bahannya cukup simpel, tapi semoga nanti kandang ini bisa berguna bagi ular monopohon ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita langsung ke video pembuatannya. Nah, oke teman-teman, ini kawat jaringnya udah aku tempel nih teman-teman tuh. Nah, jadi ventilasinya ada dua ya teman-teman, ada dua sisi, kanan dan kiri teman-teman. Ini itu juga teman-teman. Nah, kawatnya aku tempel dari dalam ya teman-teman, supaya di luarnya nampak rapi teman-teman tuh. Di dalamnya kita biarin aja agak belepotan gitu teman-teman tuh lemnya. Yang penting agak kita rapi-rapiin sedikit teman-teman, karena dalamnya nggak terlalu nampak kan teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari depan nanti, kan nggak mungkin kita lihat terfokus ke bagian ini teman-teman. Kita pasti fokusnya ke ularnya teman-teman. Jadi aku tempel dari dalam seperti ini teman-teman, supaya luarnya nampak rapi ya teman-teman tuh. Ini nanti akan kita gosok pakai kertas pasir sedikit teman-teman, supaya nampak halus ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita tempelin kacanya teman-teman. Nih, oke. Nah, sekarang kita tempelin teman-teman kacanya. Nah, kacanya nanti di sini teman-teman.
Nah, karena box ini permukaannya rata dan agak licin teman-teman, jadi agak kita gores-gores dengan terserah ya teman-teman, bisa dengan pisau, dengan apa, dengan apapun terserah teman-teman ya. Yang penting kita goresin sedikit-sedikit teman-teman yang mau kita lem, supaya lemnya lebih nempel ya teman-teman. Supaya lemnya meresap ke dalam teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita kasih lem teman-teman. Oke. Kita kasih lem teman-teman. Oke, lemnya udah kita olesin. Sekarang tinggal kita tempelin kacanya teman-teman. Gelap dulu teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita tempelin teman-teman. Oke, sudah kita tekan sedikit teman-teman. Nah, jadi deh tuh. Nah, jadi penampakan sementaranya seperti ini ya teman-teman. Tuh, kalau dari depan nampak kayak ini teman-teman tuh. Sampingnya seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman tuh. Oke, sekarang kita tunggu lemnya kering dulu teman-teman, baru habis ini kita cat sedikit teman-teman, baru nanti kita dekor dan kita pindahin ularnya ke dalam teman-teman. Oke, nah sekarang kita tunggu kurang lebih 30 menit teman-teman. Nah oke teman-teman, ini lemnya udah kering ya teman-teman tuh. Lemnya udah kering teman-teman tuh. Nah teman-teman, nah jadi sekarang tinggal kita cat bagian luarnya nih teman-teman. Nah sekarang akan kita cat warna hitam teman-teman. Nah oke teman-teman semuanya, yang enclosure-nya udah aku cat teman-teman tuh. Seperti yang aku bilang tadi, aku mau cat dia warna hitam teman-teman. Nah tutupnya juga udah aku cat semua teman-teman tuh. Nah bisa kalian lihat teman-teman. Nah kemudian teman-teman, kebetulan aku juga udah siapin kayu-kayuan nih teman-teman, ada 3 batang. Jadi sekarang kita langsung dekorasi enclosure-nya, dan setelah itu langsung kita pindahin ular mana pohonnya teman-teman. Kebetulan ular mana pohonnya ada di sini teman-teman tuh. Nah, ularnya ada di sini teman-teman. Kita buka ya. Nah, tuh ularnya lagi nangkring teman-teman tuh. Sekalian berendam di box kecil ini teman-teman tuh. Oke, sekarang kita dekor dulu, baru nanti kita pindahin ularnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman semuanya, pertamanya kita akan taruh alasnya dulu nih teman-teman. Nah untuk alasnya sendiri, sebetulnya banyak opsi ya teman-teman. Kalian bisa, kalau misalnya lebih simpelnya, kalian bisa pakai kertas koran teman-teman. Kemudian kalau misalnya mau yang lebih bagus lagi, kalian bisa pakai koko bar gitu teman-teman, atau ya sutra yang khusus untuk ular lah teman-teman. Kalau misalnya kalian mau beli di toko reptil pasti ada tuh teman-teman. Nah tapi di sini aku akan
pakai kokopit teman-teman ya. Kebetulan stok kokopit aku masih banyak tuh teman-teman. Nah, ini juga teman-teman tuh. Nah, jadi untuk saat ini aku mau coba pakai kokopit dulu teman-teman. Oke, kita tuangin aja kokopitnya. Wow, secukupnya aja teman-teman. Tuh. Nah, wow, habis ya teman-teman. Tuh. Nah, kemudian kita ratain. Nah, oke teman-teman. Dan jangan lupa kita taruh air ya teman-teman, tempat air supaya dia bisa berendam teman-teman. Sekalian minum teman-teman. Aku ambil dulu. Karena ularnya juga nggak besar teman-teman, jadi aku cuma sediain air segini ya teman-teman tuh. Tempatnya juga kecil. Kita letak di sudut ini aja ya teman-teman tuh. Nah, oke. Jadi kalau misalnya dia mau berendam atau mau minum, dia langsung kesini teman-teman. Oke, selanjutnya kita hias dengan kayu-kayuan ini ya teman-teman tuh. Oke. Teman-teman, kayaknya ini kita ubah posisinya teman-teman. Kita letak di tengahnya teman-teman tuh. Oke. Selanjutnya teman-teman, dan yang terakhir kita letak di mana ya? Nah, oke. Keren ya teman-teman tuh. Nah, sekarang tinggal kita pindahin ular monopohonnya ke dalam sini teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi penampakan dari depan ya begini ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku sih lumayan teman-teman. Karena ini buatan tangan sendiri ya, nggak mungkin kan aku bilang buatan tangan aku sendiri jelek teman-teman. Nah, jadi sekilas beginilah tampak dari depan ya teman-teman. Tuh, kalau dari samping begini teman-teman. Nah, tuh. Nah, tuh teman-teman. Oke, kita letak lagi kameranya. Nah, jadi ularnya ada di sini teman-teman, di box ini teman-teman. Nah, sekarang langsung kita pindahin aja ke dalam enclosure barunya teman-teman. Oke, kita buka. Kebetulan malam ini aku niatnya juga mau sekalian kasih dia makan ya teman-teman. Wow. Sepertinya dia udah lapar sekali teman-teman. Tuh. Nah, ini dia ularnya teman-teman tuh. Nah, keren kan teman-teman tuh. Oke, coba kita masukin ke dalam teman-teman. Kita letak di sini aja. Oke. Nah, tuh teman-teman, kita deketin lagi kameranya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman tuh. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, ini dia ularnya tuh. Nah, tuh sepertinya dia udah mulai senang ya teman-teman, karena kandangnya udah lumayan besar, tapi nggak nampak ya ularnya. Oke, coba kita pancing dia turun teman-teman. Hei. Nah, ini kepalanya teman-teman.
gitu. Nah, ini kepalanya, teman-teman. Nah, tuh, teman-teman. Wow. Alhamdulillah sudah selesai, teman-teman, setup-nya. Aku senang banget karena dengan selesainya enclosure ini, ular aku udah nggak kesempitan ya, teman-teman, di boxnya yang kemarin. Nah, semoga dia di sini lebih leluasa bergeraknya, teman-teman, dan semoga dia betah ya, teman-teman. Tuh. Kebetulan nanti aku mau kasih dia makan juga, teman-teman. Tuh, wow, gagah ya, teman-teman. Keren, keren, keren. Nah, jadi inilah enclosure yang tadi aku buat, teman-teman, untuk ular monopohon aku. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua ya, teman-teman, dan semoga videonya dapat memberikan manfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel kita ini dengan klik like, comment, share kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Dadah.